fasilitas yang baik, termasuk sound system yang baik. Kenapa? Karena kita dalam kondisi memang Jawa Timur ini bukan kali ini saja dia beragam, tapi sejak leluhur kita yang sudah beragam, beragam agamanya dan beragam sukunya, sehingga dibutuhkan saling asuh di antara kita semua. Dan kita yakin bahwa dengan keberagaman ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Luhut Timur dalam membangun dan menatap masa depannya yang memiliki visi Luhut Timur berkelanjutan, lebih maju, berlandas nilai agama dan budaya. Terakhir, saya menitik ada gerakan berbagi di hari Jumat. Saya berharap ini tidak terbatas hanya pegawai, seluruh lapisan masyarakat. Mari kita membiasakan berbagi kepada tetangga. Tidak boleh ada anak-anak putus sekolah di sekeliling kita. Kepala OPD, camat, kepala sekolah, ya, kepala puskesmas. Tidak boleh ada orang di sekeliling rumahnya itu. 40 rumah di sekeliling tidak boleh ada tidak sekolah. Celaka kita kalau kita pejabat terus ada yang tidak sekolah di sekeliling kita. Tidak boleh ada anak-anak stunting di sekeliling kita. Mari kita peduli. Tidak boleh kita meninggalkan nanti generasi yang lebih lemah ketimbang kita ini. Tema kita tingkatkan kepedulian, dan tentu juga ada kebersamaan. Itulah salah satu maknanya Soko. Ada Soko di sini. Suara yang merdu seperti itu doa dalam hati. Ini tidak boleh.